Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan pimpin langsung kegiatan vaksinasi keliling dan operasi justisi dalam rangka meningkatkan disiplin dan penegakan protokol kesehatan yang berlangsung di Pasar Cina Jalan Serbaguna Desa Helvetia. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan bahwa kegiatan operasi justisi ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 pada pengunjung dan pedagang pasar. Polri bersama pemerintah akan terus mensosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro terkait pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya pada tempat keramaian yang dikunjungi masyarakat. Pada kesempatan tersebut juga tim operasi justisi membagikan masker serta tidak bosan-bosannya memberikan himbauan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain membagikan masker dan himbauan, petugas juga menyediakan sebanyak 50 vaksinasi untuk warga agar terhindar dari COVID-19. Jadi kita tetap memantau semua kegiatan masyarakat agar masyarakat semua mematuhi menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan terakhir kita sarankan untuk semua melakukan vaksin di tempat-tempat yang sudah kita siapkan. Kita melakukan vaksin keliling dan rencana pada tanggal 7, 8, 9 kita akan melaksanakan vaksin massal di Polres Pelabuhan Belawan yang jumlahnya lebih kurang 3.000 orang yang akan kita vaksin. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus melaporkan.